Halo guys, kali ini gue akan mereview perangkap kandang tikus. Jadi ini perangkap kandang tikus ya kayaknya. Bentuknya kayak gini, petak gini lah. Jadi kayak kandang gitu lah. Jadi perangkapnya itu berbentuk kandang nih ya. Ya, ini ada kail untuk umpannya ya. Seperti kayak kail ini juga sih, kail pancingan gitu lah. Kan pancing ikan gitu. Ini kailnya, dan ini penyangganya ya. Jadi kayak apa ya? Kayak untuk jebakan itu biar ini terhubung deh gitu ya, gitu lah kira-kira. Langsung diaplikasikan aja nih. Ini cara bukanya kita tarik nih, ada besi ganjel ini sengaja nih ya. Jadi kalau dia pas ketangkep dia ngunci ya. Nah ini dia agak ngepir gitu ya, karena memang ada pirnya deh. Jadi tinggal ditarik. Nah terus di itu ada kail yang apa tadi, besi yang kecil tadi itu disangkutkan ke ujungnya itu. Nah baru kita tarik kan, kita sangkutkan ke yang ada lubang kailnya itu. Nah gitu, itu tinggal tipis aja itu kan. Nah itulah nanti umpan itu pasti kalau masuk, dan ini bakalan ketutup. Contohnya nih ya, tikusnya masuk nih. Oh, tikusnya masuk. Nah otomatis dia itu ngambil umpan yang ada di dalam itu. Nah ini umpan yang ini itu bakalan diambil kan. Nah setelah umpan diambil, otomatis itu bergeser dan tertutup semacam ini. Nah udah ketutup gini, jadi ya udah tikusnya auto nggak bisa keluar lah, ketangkep. Keren banget nih, rekomen nih, sip, mantep. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa nih aku ingatin lagi untuk subscribe channel ini. Terima kasih.